Ini tiket apa sih, Mbak? Kita ini untuk tiket masuk ke semua tamu kita yang masuk tanpa nginap. Jadi hanya berlaku dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tenda apa tuh, Pak? Tenda tuh, Pak? Nah, itu kita punya dua hotel di sini, Pak. Uh-huh. Yang sebelah sana itu Anmon. Nanti yang sebelah sana tuh ada Natra namanya, Pak. Oh, Natra. Ya, kita ada Natra itu kita ada 100 kamar, Anmon juga ada 100 kamar. Semuanya tenda gitu. Betul. Jadi kalau yang Anmon dia Indian style ya, Pak. Indian style. Kalau yang Natra itu glamping, jadi glamour camping. Glamour camping. Ya, camping betul. Glamour ya. Enggak persami tuh Sabtu Minggu. Cuma memang harganya memang kalau untuk sekarang memang lumayan tinggi, Pak. Kenapa? Karena sekarang udah mau dekat seasonnya school holiday ke Singapura. Oh, saya ya. Pikir karena dolarnya naik enggak ya? Enggak, Pak. Karena kita ngikutin untuk biasanya sih ngikutin Singapura nih. Singapura. Kalau mereka udah school holiday pasti gitu. Bakalan rame yang datang sini. Ya. Jadi harga-harga pasti langsung naik. Berapa sih rate-nya? Sekarang udah mulai ada yang 5 sampai 6 jutaan juga ada, Bang. Ya. Ini karena udah mau peak. Kalau pas itu? Itu kalau kemarin kita sempat ada yang 1.800, 2 juta, 2 juta setengah. Itu yang Natra atau yang ini? Nah, Anmon. Sama. Anmon itu biasanya lebih rendah. Lebih rendah. Kalau Natra karena managed by Marriott, Pak. Fasilitasnya Marriott ya. Harganya bakalan lebih tinggi. Nah, kalau udah cuaca kayak gini memang kalau yang outdoor memang kita stop dulu. Outdoor apa aja sih outdoor? Banyak sih, Pak, kita di water activity ini sudah banyak, Pak. Ada yang mulai dari permainan ini, yang water sport park yang kayak Ninja Warrior itu ada seluncuran, ada ski, ada banyak, Pak, ada yang canoeing, ada kalau yang masuk ke dalam itu yang kuning-kuning tuh, yang water sport itu juga ada, yang tricycle ada banyak, Pak. Terus yang untuk ATV yang masuk ke dalam hutan kita ada juga untuk yang anak-anaknya juga. Mangrove beda, Pak. Mangrove beda lagi. Yang motor-motoran. Kalau mangrove? Mangrove kita duduk di atas boat bisa sekitar 25 orang. Nah, nanti kita anterin kalau misalnya nih kalau tamu yang dari sini biasa beli paket. Itu ada include sama mangrove. Oke. Nanti bakal kita anterin dari sini. Itu ngapain itu? Kita tur di dalam hutan mangrove. Oh, tur di dalam hutan. Ya. Jadi yang 180 itu. Betul. Hati-hati tuh payungnya aja titiknya tuh. Sepeda rental tuh. Betul. Semua kita rentalnya, Pak. Enggak ada rental. Kalau ada yang di sini berarti ada yang minat ya. Betul. Jadi kebanyakan tamu kita Singaporean, kadang-kadang ada yang nggak bisa bawa skuter elektrik. Kadang ada juga yang nggak bisa bawa sepeda sih, tapi biasanya sih kalau mereka nggak bisa bawa skuter, mereka confidentnya ke sepeda gitu. Kan kita ada yang double nih. Ada double, iya, di depan belakang. Berapa luas kolamnya? 6,3 hektar, Pak. 6,3 hektar, gede ya. Banget, Jack. Ngurasnya gimana tuh, berapa hari kalau nguras? Wih, kita nggak kuras, Pak. Jadi sistemnya itu kayak sirkulasi gitu aja. Oke. Jadi sirkulasi tiap hari. Oh. Biasanya kalau cuaca yang cerah, Bapak bakalan ngeliat ada boot yang lagi cleaning. Untuk? Untuk bersihin yang di tengah-tengah, Pak. Yang di tengah-tengah tuh. Nah, dia ngevakum. Jadi kayak, ya, kan tepi-tepinya tuh ada pasir tuh. Oke. Pasti yang berenang pasti tidak pasir. Ke bawah ya. Airnya ini kan memang air laut, Pak. Oke. Yang bakalan ada lumut, ya, jadi bersihin lah gitu. Bersihin. Terus nanti ada juga yang dari samping-samping.
gosok juga. Gosok juga. Kalau nggak dibersih gitu, waduh. Berarti iya, kadar kadar garamnya lebih tinggi sekarang ya? Sekarang enggak. Karena kan dia model sirkulasi pengganti airnya kan mengendap tuh garamnya. Enggak bang. Jadi karena kan kita nggak tiap hari nih masukin air ke dalam lagunya nih. Hmm. Nah, jadi kan ini airnya udah berapa lama gitu kan? Nah, kita sirkulasi, apalagi tambahan air hujan gitu kan? Ini nggak seberapa asin. Ini sih lautnya deket. Sebelah sana pak, cuma kita nggak buka untuk berenang di lautnya gitu. Cuma kita ada aktivitas di mangrove. Aduh. Ya. Kalau biru mudanya itu apa? Gambar lantai? Tidak pak. Itu memang karena biasanya kalau air laut itu kan kalau kena biasanya cahaya dia bakalan warnanya biru nih. Hmm. Terus dasarnya itu warna putih. Jadi bakalan warnanya kayak gini. Oh, dasarnya putih ya? Dasarnya berarti putih. Birunya itu biru air ya? Biru air. Kirain karena cat kolam tuh, bukan ya? Nah, ini hujan, kalau nggak hujan apa bisa ngeliat ini. So strong, girl. I can feel.